Original Record Indonesia kembali memberikan catatan rekor pada kegiatan kolaborasi antara berbagai kesenian dan kuliner khas Indonesia tercepat dengan waktu 10 menit 33 detik. Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti orang dewasa tapi juga oleh siswa-siswi sekolah di Cimahi. Guna memupuk semangat generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya, berbagai macam kesenian dan kuliner khas Indonesia berhasil memecahkan original rekor Indonesia, kolaborasi berbagai macam kesenian dan memasak kuliner khas Indonesia tercepat dengan catatan waktu 10 menit 33 detik. Dalam kolaborasi tersebut, berbagai macam kesenian ditampilkan dalam waktu bersamaan, termasuk seni lukis, yaitu melukis bendera merah putih dan Bung Karno. Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti chef nasional dan seniman-seniman dewasa, tapi juga siswa-siswi sekolah di Cimahi. Ketua Yayasan Sekolah, Adang Kosasi mengatakan, para siswa-siswi ini sengaja diajarkan ekstrakurikuler seni dan budaya hingga mampu menampilkannya. Yang aktif di berbagai ekstrakurikuler. Kami menyiapkan ekstrakurikuler yang betul-betul prestatif. Tidak hanya asal-asalan gitu ya. Mereka kita bina apakah untuk olahraga dan olahraganya harus berprestasi. Demikian juga untuk seni. Mereka harus bisa dan mampu tampil. Alhamdulillah kita saksikan dari tadi penampilan mereka dengan penuh percaya diri mereka tampilkan dengan baik. Sementara itu Presiden ORI, Agung Elvianto mengatakan kegiatan tersebut masuk dalam rekor ORI dengan catatan waktu 10 menit 33 detik berupa kolaborasi berbagai kesenian dan budaya serta memasak tercepat. Kolaborasi antara kuliner dengan seni budaya. Dan yang sangat menarik di sini adalah ekstrakurikuler dari sekolahan itu mampu mendatangkan chef-chef nasional untuk ikut berkolaborasi. Dan kita bisa lihat tadi kolaborasi yang cukup unik dan bisa menghasilkan berbagai macam kolaborasi yang sangat indah untuk dilihat. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan pertunjukan berbagai kesenian. ORI juga memberikan penghargaan kepada pelukis bendera merah putih dan wajah Bung Karno sebagai Bapak Pemersatu Seni Budaya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.